Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muqarrabin hurrin mu'azzalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Al-Fakhir Buya Helmi senantiasa bermunajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga sahabat-sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun berada dalam menjalankan segala kegiatan aktivitas sehari-hari, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan segala rizkinya, dan Allah jaga kesehatan iman sampai akhir hayatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallahu fastaghfaru lidzunubihim. Wahai hamba-hambaku, itu firman Allah, jika kamu melakukan suatu perbuatan fahisyah, arti fahisyah itu perbuatan keji yang dosanya luar biasa, au zolamu, atau kamu menzolimi diri kamu sendiri, anfusahum, dzakarallah, segeralah mengingat Allah, fastaghfaru, dengan cara apa? Meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala sangat jelas, apapun jabatannya, apapun karirnya, dari nabi, dari rasul, sampai ulama, sampai habaib, sampai manusia biasa, pasti mempunyai kesalahan dan perbuatan dosa. Untuk daripada itu, jelas firman Allah, yuk bersegera mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kehilapan, walaupun tidak disengaja, walaupun niat Rasulullah baik, tapi menurut Allah dia adalah suatu perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah tegur dengan surat abasa wa tawalla, telah bermuka masam, telah bermuka cemberut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjahaul a'ma, tatkala telah datang seorang tua yang buta. Karena dengan mesumnya, dengan cemberutnya Rasulullah, Allah tidak suka itu suatu perbuatan dosa, Allah tegur, apalagi kita. Untuk daripada itu, dari sekelimit firman Allah kemudian dicontohkan oleh baginda Rasulullah, karena ini sudah kudrat dan iradat Allah, manusia mempunyai dosa, al-insan mahallu qattu wa nisyan, manusia itu tidak luput dari kehilapan dan perbuatan salah. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada, bagaimana cara menghapus dosa-dosa, baik itu dosa disengaja maupun dosa tidak disengaja, baik itu dosa kecil maupun dosa besar? Dengan salah satu kunci utama menghapus dosa-dosa itu adalah istighfar. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada,
Dalam konten kali ini, Al-Fakhir Buya Helmi akan membahas 25 manfaat keutamaan hamba Allah yang senantiasa membaca istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Simak kontennya sampai tuntas agar tidak gagal paham dalam memahaminya. Dan jangan lupa, Al-Fakhir Buya Helmi mengetuk hati nurani sahabat-sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. Yuk, mari dukung channel YouTube Buya Helmi dengan cara like dan subscribe, meringankan telunjuk jari Anda. Guna apa? Agar channel YouTube Buya Helmi berkembang di algoritma YouTube dan selalu menemani sahabat-sahabat Buya Helmi di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim, sangat penting untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, oleh Allah dan oleh agama Islam, melakukan merenungkan jika ada kehilapan dan kesalahan dengan membaca istighfar. Boleh istighfar dengan singkat Astaghfirullahaladzim, boleh juga dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah sayyidil istighfar. Hamba Allah yang senantiasa membaca istighfar setiap hari, maka ada 25 manfaat yang diperoleh bagi siapa saja yang membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anjurkan kepada kita. Yang pertama, menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senang ketika hambanya yang memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Tubu ilallah taubatan nasuha. Allah gembira, Allah senang dengan kita menggembirakan Allah dengan cara apa? Membaca istighfar setiap harinya. Rasulullah yang dijaga kesalahannya oleh Allah, yang selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melazimkan mulut Rasulullah untuk membaca istighfar. Yang kedua, membawa kesukaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tadi Al-Fakhir Buya Helmi bahas. Yang ketiga, yaitu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengampuni dosa-dosa hambanya yang selalu bertaubat dan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Itu seruan Allah. Yang keempat, manfaat dari orang yang selalu membaca istighfar setiap harinya, diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Sebab orang yang membaca istighfar tidak mempunyai dosa karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca istighfar dapat menjadi perlindungan dari siksaan api neraka. Adapun yang kelima, menjadi lebih dermawan di hatinya. Membaca istighfar yang dapat membuka pintu rezeki yang tidak dia duga-duga, sehingga kehidupannya merasa cukup dan memberikan bantuan atau sedekah atau infak karena dirinya sudah merasa cukup. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberikan isyarat dari firman Allah, wa may yattaqillah fayaj'alahu min amrihi yusra wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah mudahkan segala urusannya di dunia dan Allah berikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Karena rezekinya banyak, dia hidupnya sejahtera, dia tidak akan pelit menjadi dermawan. Yang keenam, menghindari keburukan hati. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan perlindungan kepada hambanya yang selalu bertaubat karena hatinya terus dicuci oleh istighfar yang dibaca oleh kita. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang ketujuh, mendapat rezeki yang luas karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memberikan kelapangan rezeki kepada orang yang selalu beristighfar atau bertaubat. Di mana yang tadi Al-Fakhir Buya Helmi bahas, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Yang kedelapan, menjadikan hati bersih, ya, tidak punya dendam. Membaca istighfar dapat membersihkan hati dari kotor-kotoran yang merusak hati, dari dosa-dosa. Yang kesembilan, mendapatkan balasan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu surga. Allah akan menjanjikan balasan surga bagi orang-orang yang selalu beristighfar dan bertobat. Karena orang yang masuk surga tidak mempunyai dosa karena dosanya sudah dicuci oleh istighfar. Yang kesepuluh, menjadikan hamba yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar lebih dari 70 kali sehari sehingga menjadi hamba yang diberkati, yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesulitan yang tidak dapat diatasi. Innama al usri yusra, itu jadi Allah. Jika kamu mendapat kesulitan, maka dengan sayyidil istighfar, Allah mudahkan, Allah beri jalan keluar dari kesulitan itu. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun yang ke-11, yaitu menyelamatkan diri dari dosa. Membaca istighfar secara rutin dapat membantu kita menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa. Kita ingat, wah ini perbuatan dosa. Jadi menghindar, terhindar kita dari perbuatan dosa, mengerem dari perbuatan dosa. Yang ke-12, mendapat kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat hambanya yang beristighfar kepada Allah. Inna akramakum indallah atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah yaitu manusia yang bertakwa. Orang yang senantiasa membaca istighfar pasti ada rasa takwa di hatinya, di pikirannya, di matanya, di mulutnya, sehingga dia terjaga, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-13, orang yang membaca istighfar menjadikan tanda dia bakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca istighfar di dalam setiap sholat merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan. Membaca istighfar selesai sholat itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14, sahabat Buya Helmi, mengusir makhluk astral alias setan, alias jin, alias kuntilanak, alias hantu, ataupun apapun namanya. Orang yang selalu membaca istighfar mengusir godaan-godaan setan, dan setan itu putus asa. Sahabat Buya Helmi, yang ke-15, mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengampuni
hamba-hambanya yang beristighfar kepada Allah. Wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum fastaghfiru li dzunubihim. Minta ampunlah kepada Allah. Pasti Allah akan ampuni. Mustahil Allah tidak ampuni. Orang yang selalu membaca istighfar, insyaallah Allah akan ampuni dari segala perbuatan dosa dan kezoliman pada dirinya sendiri. Yang ke-16, manfaat dari orang yang beristighfar setiap hari, mudah mendapat keturunan. Sulit mendapat keturunan. Diponis oleh tim medis tidak akan mendapat keturunan. Tapi dengan kemudahan yang Allah berikan, karena dia mengamalkan amalan istighfar, Allah berjanji akan memberikan keturunan kepadanya. Sahabat Buya Helmi, adapun yang ke-17, mendapatkan hujan dari Allah. Apa maknanya? Membaca istighfar membawa berkah berupa hujan yang melimpah dari Allah. Intinya apa? Hujan itu keberkahan dari langit, dan dia akan mendapat keberkahan dari langit. Apakah itu berupa hujan, berupa rezeki yang dia tidak sangka-sangka? Intinya, seluruh makhluk langit memberikan keberkahan kepada orang yang membaca istighfar. Yang ke-18, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan melindungi orang-orang yang senantiasa membaca istighfar. Yang ke-19, mendapat rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada orang yang beristighfar senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ke-20, terhindar dari kekufuran. Ya, membaca istighfar senantiasa secara rutin dapat membantu terhindar dari orang yang berbuat zalim kepadanya. Terhindar dari jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-21, yaitu mendapat kemurahan rezeki. Allah melimpahkan rezekinya yang dia tidak duga-duga kepadanya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang ke-22, mendapat kebahagiaan dari Allah di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan kepadanya orang yang membaca istighfar, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Yang ke-23, menjadi orang yang beruntung di dunia. Orang yang senantiasa membaca istighfar, Allah akan menjadikan dia orang yang beruntung di dunia di akhirat. Sebagaimana firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabanna. Adapun yang ke-24, yaitu dosa-dosa diganti dengan kebaikan luar biasa. Allah mengganti dosa-dosanya hamba yang senantiasa membaca istighfar dengan kebaikan. Dihormati oleh manusia di sekitarnya, dan wajahnya selalu memberikan keberkahan kepada orang yang di sekitarnya. Yang terakhir, ke-25, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca istighfar adalah bagian dari sunnah Rasulullah, sehingga akan mendapat keberkahan, kebaikan dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Itulah manfaat 25 dari orang yang senantiasa membaca istighfar. Dengan memahami dan mengamalkan istighfar dalam kehidupan sehari-hari, dapat meraih berbagai manfaat dan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat konten kali ini. Jangan lupa like, share, karena ini konten merupakan konten ibadah, mengajak orang berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.